Semua tahu masa tu yang lagu Jerat Percintaan akan dibawakan oleh Mazlilah. Alfa Bravo, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom pagi ni kita nak cerita mengenai Siti Nurhaliza dapat jadi penyanyi disebabkan Diva AA. Azwan dedah lagu Jerat Percintaan bukan untuk Tok T pada mulanya. Haid, boleh caya ke Diva AA ni? Okey, kalau anda nak tahu cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Semua tahu masa tu yang lagu Jerat Percintaan akan dibawakan oleh Mazlilah. You can even ask the arwah of the composer of the song. Arwah ada Nana Buasan. Di Google dah tak ada dah. Inilah orang-orang yang dah tak ada eh. Ha. So it's so sad to think that moment. So dia orang pun menggelabar dia lah sebab dah PC. Kalau tak PC maknanya dah press conference. Lagu tu akan dibawakan Jerat Percintaan oleh Mazlilah. So I was the one that called back. No, I still want Siti. I still want Siti. No matter what, the SPM ke oral mak nenek dia, she has to be in the studio for the live. Habis macam mananya? Habis Mazlilah macam mana? Ah, forget it, I want Siti. By hook by crook bawa dia. So Siti datang jumpa Diva dengan bawa bag dari kampung. Kuala Lipis naik taksi, turun taksi. Masuk studio. Ni angkau Siti Nurhaliza? Yes. Muka bodoh dia lah. Muka 17 tahun. Bukan bodoh apa, muka nerd. Kan? Tapi bagi mic, Zian Azin sudah pandang semacam. Bukan hanya Zian Azin lah, calon-calon lain pun. Tiba-tiba, budak tu siapa? Oh, dia lah Siti Nurhaliza. So, tapi bila Siti ambil mic, Jerat Percintaan tu melantun suara dia. Kau pernah dengar suara orang melantun? Sama macam CD. Macam CD tu dikopak, dikeluarkan suara tu dan dia menyanyi. She's very natural and very good. Jerat Percintaan tu sampai audio man pengsan tengok dalam bilik audio man tu. Oh, begitu ke alkisahnya? Ayah ni cerita daripada mulut Diva AA. Sejauh mana kebenarannya, Cik Koci masih tak dapat pastikan. Rasanya betul lah kot. Nanti kita tanya Diva AA, okay? Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa jangan dekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Ghost dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.